A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Akbar dari perwakilan Esko Rohis Simacil. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta murid didik baru yang diterima di SMA Negeri 1 Kota Cilegon periode 2021-2022. Semoga dengan diterimanya para muba ini dapat menambah daya gedor baik itu prestasi, kualitas maupun kuantitas itu sendiri dari sekolah ini. Dan tidak lupa pula saya mengajak kepada seluruh rekan dari para peserta murid didik baru ini yang beragama muslim untuk ikut andil ataupun berpartisipasi dalam eskurong sini. Karena mendekati akhir zaman ini, ilmu agama itu sangat penting untuk bekal kita di akhirat. Untuk itu, mari gabung Rohis. Apa itu Rohis? Rohis adalah singkatan dari Rohani Islam. Sebuah organisasi yang bertujuan memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah atas, SMA atau SMK. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah dari tujuan dari Rohis itu sendiri. Rohis sendiri memiliki manfaat tersendiri untuk anggotanya yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, yang dimananya ada agenda-agenda yang bermanfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama anggota, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan lain sebagainya. Divisi dakwah tarbiyah yaitu memiliki cakupan tugas-tugas dalam hal dakwah dan tarbiyah. Adapun tugas-tugas dari dakwah atau tarbiyah ini diantaranya itu mengkoordinasi, yang pertama mengkoordinasikan mentoring kelas 10 dan kelas 11, yang kedua meningkatkan keimanan pengurus Rohis dengan lembar mutabaah yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah, yang ketiga membantu meningkatkan amalan-amalan sunnah, yang keempat mengkoordinasikan kultum juhur dan tausiah Jumat pagi setiap kelas. Hubungan masyarakat menghubungkan Rohis dengan masyarakat secara umum serta menjalin hubungan yang baik dengan Rohis di sekolah lain. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan lomba yang akan diadakan di sekolah lain atau di institusi dan akan diikuti oleh seluruh anggota Rohis. Yang kedua, memegang serta menjadi admin seluruh akun media sosial milik Rohis. Dan yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan sekolah lain dalam mendapatkan info-info yang berkaitan dengan Rohis di masyarakat. Divisi akademis, yaitu mengontrol akademis setiap pengurus Rohis. Hal ini dimaksudkan agar Rohis memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademis di sekolah. Di samping menjalankan kegiatan dakwah, adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi fasilitator pengurus Rohis dalam meningkatkan kualitas akademisnya di sekolah. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan belajar bersama anggota Rohis. Yang terakhir, mencarikan tutor untuk mengajarkan pengurus Rohis. Departemen Keputrian, mengkoordinasikan acara keputrian atau seluruh acara yang pesertanya khusus akhwat. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama, menjadi penanggung jawab kegiatan keputrian di hari Sabtu, dan yang kedua, membuat acara keputrian yang menarik. Bergerak dalam hal mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masjid. Adapun tugas DKM itu, yang pertama, ada memelihara kebersihan, kerapihan, dan keindahan masjid. Yang kedua, ada memelihara dan menjaga sarana dan investasi yang ada di masjid. Yang ketiga, itu sebagai koordinator dalam pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan kerapihan masjid. Dan yang terakhir, mengurus sholat Jumat, yaitu mencari khotib dan menghitung kotak amal Jumat di masjid khusus Ikhwan. Divisi Jasa Dia atau Madi, menyalurkan minat dan bakat pengurus Rohis dalam bidang kesenian dan olahraga. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Pertama, mengkoordinasikan kegiatan rihla atau jalan-jalan anggota Rohis. Kedua, mengkoordinasikan kegiatan riadah atau olahraga anggota Rohis. Dan yang ketiga, membuat mading. Mempelajari ilmu agama itu wajib, karena dengan mempelajarinya itu bisa meninggikan derajat kita dan juga mempermudah jalan kita menuju surga loh, insya Allah. Untuk itu, ayo join Rohis. Memang ilmu pengetahuan umum itu penting, tapi jika tidak diimbangi dengan ilmu agama, maka percuma dong, ya kan? Maka dari itu, jangan ragu deh masuk Rohis. Di sini kita belajar bareng, terus melakukan kegiatan bareng, saling mengingatkan tentang kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, dan pokoknya kompak deh. Gimana? Masih ragu untuk join Rohis? Di Rohis juga bukan tentang belajar, belajar, dan belajar doang kok.
ada game, ada kuis, dan yang paling enak sih kita dapet snack pas akhir ataupun pas selesai rapat. Itu seru banget. Gak percaya? Makanya ayo join Rohis. Akang Ete tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.